Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu ayatina innahu huwas sami'ul basir wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila Yuriya taman hamal nama anu innahu kana abdan sakura wa qatayna ila ila bani Israila fil kitabi latufsiduna fil ardi marrataini wala na'unna uluwan kabira fa'ija awa du'ulahuma ba'asna alaikum ibadallana uli ba'si sadidin fajatu hilaladiyari wakana wa'dan maf'ula sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, Janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan Allah yang pasti terlaksana. Maha besar Allah, maha benar Allah di atas segala firman-Nya.